berkaitan dengan kepengurusan yang baru DPP LAP ini. Apa sih pesan-pesan Pak Bupati terhadap lembaga ini sendiri, terutama untuk masyarakat Kabupaten Paser? Ya, kami berharap dengan terpilihnya Ketua Lembaga Adat Paser periode 2004-2009 yang baru ini bisa bersinergi dengan pemerintah bagaimana meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya di Kabupaten Paser, serta bersinergi untuk bagaimana menjaga kelestarian adat budaya Paser yang selama ini sudah terbangun dengan pengurus-pengurus sebelumnya agar lebih baik lagi ke depan. Satu lagi Pak Bupati tentang ormas, ternyata ada lebih dari 300 ormas yang tidak terdaftar di Sparkol. Ya. Tanggapan Bupati gimana? Ya, selama ini kan Dinas Kesbangpol melalui Kepala Dinas kami sudah instruksikan untuk mensosialisasikan terkait masalah organisasi masyarakat yang belum terdaftar atau terregistrasi, baik itu di Kementerian Menkumham maupun di Mendagri. Karena ormas-ormas yang tidak memiliki badan hukum ataupun belum terregistrasi itu akan dianggap ormas liar. Yeah. Ready?